不许干！我们是红客。师傅，你看，这是凶手留下了，师弟报仇吧，要不然从今以后，谁还敢来咱们家？红宁啊，来了。嗯，这里没有凶手，你请回吧，殿下战书，决斗场见。 阿贝さんがまた会いたかったのであれば、なんだと。 Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arish Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 42 dan 43. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Chansen dan Sayan mendatangi perguruan Dojo Abe untuk membalas kematian juniornya. Mereka pun lalu bertarung dengan petarung negeri Jepang. Namun tidak lama setelah itu, para tentara kerajaan masuk ke sana, menangkap Jensen dan lainnya. Ternyata Fujiwara telah bersengkokol dengan pejabat istana untuk menjebak Jensen dan lainnya. Setelah itu, Jensen dan Sayan ditangkap oleh pejabat kerajaan. Sementara tiga juniornya dikirim ke perguruan silat elit. Di sana mereka juga menempelkan surat tantangan Dojo Abe pada Huayinjia. Jika tidak membalas surat tantangan itu selama 3 hari, mereka dinyatakan kalah. Singkat waktu, Huayinjia memanggil Dr. Federer untuk mengobati 3 muridnya yang telah terluka. Di sana Dr. Federer memberitahu Huayinjia bahwa 2 muridnya akan mengalami cacat seumur hidup. Di tempat lain, Betran memuji Jiusi karena perbuatannya itu membuat Huayinjia dalam posisi sulit. Ternyata Jiusi bekerja sama dengan Fujiwara dan 3 orang Jepang yang mengacau di perguruan silat elit. Sementara itu, Huayinjia, Tuanong, dan Shenzheng pergi ke kantor pemerintah Shanghai. Mereka bermaksud mau membebaskan Jensen dan Sayan. Namun usaha mereka tidak berjalan mulus. Tuanong memberitahu Huayinjia bahwa Jensen akan dipenggal. Setelah pulang dari kantor pemerintahan, Huayinjia didesak oleh warga agar melawan orang Jepang. Lalu tak hanya di situ, saat masuk ke perguruan pun murid-muridnya mendesaknya agar melawan orang Jepang. Singkat cerita, malam pun tiba. Salang, Tuanong, dan Huayinjia melakukan minum-minum bersama. Di sana Salang memberitahu mereka bahwa ini mungkin acara terakhirnya minum-minum dengan mereka, karena setelah ini dirinya akan menyusup ke penjara untuk menyelamatkan adiknya dan Chansen. Namun Huayinjia tidak membiarkannya. Ia meminta waktu 3 hari kepada Shalang. Dirinya berjanji akan membebaskan adiknya dalam waktu itu. Singkat waktu, Tuanong dan Huayinjia bergerak cepat. Mereka meminta bantuan kepada orang-orang penting di Shanghai. Namun sampai malam pun tiba, mereka gagal mendapatkan bantuan. Saat sampai di rumah, para warga terlihat kecewa karena Huayinjia tak kunjung menerima tantangan orang Jepang. Di dalam, Jensen pun memberitahu bahwa para warga melempar sayuran busuk ke dalam perguruan sebagai tanda kekecewaan mereka. Sementara itu, sang ibu menyuruh menantunya untuk membacakan surat tantangan orang Jepang. Di sana sang ibu terlihat sangat kesal karena di dalam surat tantangan itu,
orang Jepang menghina orang Cina lemah. Dan mereka menuduh Hua Yanjia telah menipu banyak orang dengan mendirikan perguruan silat demi mendapatkan uang. Setelah itu Hua Yanjia menemui istrinya. Dia bermaksud mau meminta bantuannya. Ia memohon pada sang istri agar pergi ke rumah Tuan Rong untuk meminta tolong membebaskan Shayan dan Chen Zhen. Namun sang istri menolaknya, walaupun sebenarnya dia ingin membantu. Ia lalu memberitahu suaminya agar pergi menemui Tuan Rong sendiri. Hal itu mungkin akan membuat Tuan Rong lebih menghargainya. Hua Yanjia pun lalu menyetujui saran istrinya itu. Di tempat lain, Tuan Rong sedang memarahi Hema karena tidak menerbitkan surat tantangan orang Jepang di dalam surat kabar Haishang. Namun Hema menjawab tidak tertarik dengan itu karena banyak surat kabar lain telah menerbitkannya. Ia lebih memilih menunggu pernyataan dari Hua Yanjia. Hal itu pasti bisa mendongkrak penjualan mereka. Mendengar itu, Tuan Rong sendiri sangat kagum dengan kecerdasannya. Tidak lama setelah itu, pengawal memberitahu Tuan Rong bahwa Hua Yanjia ingin menemuinya. Tuan Rong pun menyuruh Hema bersembunyi agar tahu jawaban dari Hua Yanjia. Di sana Hua Yanjia meminta tolong pada Tuan Rong agar membantunya membebaskan kedua muridnya. Namun yang tak disangka-sangka, Tuan Ronglah yang telah menyuruh para pejabat agar membunuh kedua muridnya yang telah membuat Hua Yanjia selalu dalam kesulitan. Hua Yanjia pun tercengang mendengarnya. Lalu Tuan Rong memberikan pilihan. Jika dirinya menerima tantangan dari orang Jepang, kedua muridnya akan ia bebaskan. Karena Tuan Rong telah memasang taruhan yang sangat banyak untuk dirinya. Sementara itu, Hema langsung keluar. Setelah Hua Yanjia diperalat seperti itu, ia mengancam akan menerbitkan skandal perjudiannya tentang Hua Yanjia di dalam surat kabar Haishang. Namun Tuan Rong tidak gentar. Ia mengancam balik akan memecat Hema karena surat kabar itu adalah miliknya. Keesokan harinya, sang ibu menemui anaknya di aula padepokan. Di sana sang ibu mengizinkan anaknya untuk bertarung melawan orang Jepang demi harga diri bangsa Tiongkok. Beliau pun mendeklarasikan kepada murid-murid lain bahwa perguruan silat elit akan melawan orang Jepang. Setelah mendapat restu dari ibunya, Hua Yanjia pun segera menulis jawaban atas surat tantangan dari orang Jepang. Setelah itu, ia menyuruh Chen Zheng dan Dayu agar menempelkan di gerbang. Sedangkan Hema akan segera menerbitkannya di surat kabar miliknya. Singkat waktu, surat kabar Haishang pun laris manis diburu warga Shanghai atas jawaban dari Hua Yanjia.
Sementara itu di tempat lain, setelah memeriksa sang ibu, Dr. Federer memberitahu Huayanjia bahwa ibunya telah kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya. Huayanjia pun sangat terpukul mendengarnya. Sedangkan Tuan Rong saat itu mau berpamitan, akan membicarakan aturan pertandingannya dengan Dojo Abe agar pertarungan nantinya bisa adil. Di tempat lain, Himali dibawa ke hadapan Tuan Rong. Karena isi dalam surat kabarnya, dia juga menulis bahwa Huayanjia dipaksa bertarung oleh orang kaya yang jahat. Hal itu bisa menyebabkan warga Shanghai menuduh Tuan Rong ikut campur dalam masalah ini. Namun Tuan Rong tidak mempedulikan itu. Yang terpenting surat kabarnya laris manis di pasaran. Ia pun lalu menyuruh kedua pengawalnya untuk pergi. Kemudian dia sendiri membuka ikatan Hema. Setelah itu, Tuan Rong datang ke perguruan silat elit dengan membawa pasukan kampak. Di sana dia ingin menemui Huayanjia. Tuan Rong bermaksud mau memprotes kenapa dia menyuruh Hema menulis artikel untuk menyerangnya. Huayanjia pun menjawab karena dirinya tidak suka seni bela diri dibuat untuk ajang taruhan demi mendapatkan uang. Karena seni bela diri itu adalah warisan dari nenek moyang mereka yang sangat berharga. Tuan Rong lalu menyindir, bukankah dirinya merekrut banyak murid juga ingin mendapatkan uang? Huayanjia pun menjawab iya. Namun suatu hari nanti, dia berjanji akan mengembalikan kembali uangnya kepada murid-muridnya lagi. Namun Tuan Rong tidak yakin dengan itu semua. Huayanjia pun lalu mengatakan bahwa ribuan aliran air kecil pasti akan menjadi sebuah lautan. Jika mereka mampu bertahan, maka mereka akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Mendengar kata-kata Huayanjia tersebut, Tuan Rong melihat ada masa depan yang bagus untuk rakyat Tiongkok. Ia pun lalu mengajak Paman Zuo untuk pulang. Di malam harinya, Chen Shen dan Sayan berhasil keluar dari penjara. Saat di depan perguruan, Chen Shen langsung merangkul Chen Shen. Ia sangat kagum atas keberanian Chen Shen membalas ke perguruan Jepang. Ia pun menyesal kenapa Chen Shen tidak mengajaknya juga. Setelah kejadian itu semua, hubungan Chen Shen dan Chen Shen pun membaik. Di dalam teman-temannya pun bangga dengan keberanian Chen Shen. Mereka juga senang Chen Shen dan Sayan kembali dengan selamat. Singkat cerita, Tuan Rong dan Fujiwara membahas aturan pertandingan mereka. Begitu juga dengan Tuan Rong dan Betran. Setelah itu, Tuan Rong memberitahu Huayanjia aturan pertandingannya. Mereka akan memainkan 5 petarung dalam 5 set. Tuan Rong lalu menyuruh Huayanjia untuk memilih petarungnya. Di ronde pertama, Huayanjia memilih Chen Zheng. Lalu di ronde kedua, dia memilih Dayu. Kemudian di ronde ketiga, dia memilih Shalang. Setelah itu di ronde keempat, Huayanjia memilih Chen Zheng. Dan yang terakhir dirinya sendiri yang akan bertarung. Lalu Tuan Rong menjelaskan aturan mainnya. Mereka tidak boleh memukul kepala ataupun merobek baju lawan. Kemudian kalau mereka menang 3 set langsung, pertandingan selesai. Tidak ada pertarungan keempat ataupun kelima. Namun kalau imbang, terpaksa Huayanjia turun ke arena untuk menentukan pemenangnya. Singkat cerita, pertandingan orang Jepang versus perguruan silat elit pun dimulai. Terlihat Tuan Rong, Betran, dan lainnya sangat antusias menyaksikannya.
Di tempat lain, anak Huayanjia mengajak ibunya untuk melihat pertandingan sang ayah. Nona Wang pun tidak tega melihat anaknya merengek. Akhirnya ia mengabulkan permintaan anaknya tersebut. Kembali lagi ke arena pertarungan. Ronde pertama pun mau dimulai. Shen Zheng masuk ke arena. Di ronde pertama, terlihat Shen Zheng dengan mudah mengalahkan lawannya. Lalu lanjut ke ronde kedua. Kini giliran Dayo untuk bertarung. Namun sayangnya Dayo kalah melawan orang Jepang itu. Kemudian lanjut ke ronde ketiga. Kini giliran Shalang untuk unjuk gigi. Terlihat Shalang dengan mudah menghajar lawannya. Namun dia kena kartu kuning karena memukul kepala. Kemudian pertarungan pun dilanjut kembali. Di akhir pertarungan, Shalang berhasil menendang keluar lawannya. Lalu pertandingan keempat pun dilanjut. Kini giliran Chen Zhen melawan Fujiwara. Di sana terlihat Shen Zheng dengan mudah menghajar Fujiwara. Namun di tengah-tengah pertandingan, dia melihat Jiu Xi pembunuh gurunya. Hal itu membuat fokus Shen Zheng hilang, hingga ia pun berhasil ditendang keluar oleh Fujiwara. Lanjut ke pertandingan yang terakhir antara Huayanjia versus AB atau Ketua Perguruan Silat Jepang. Sementara itu terlihat anak dan istrinya datang tepat waktu untuk menyaksikan pertarungan ayahnya. Dan film pun bersambung. Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020 episode 42 dan 43. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa menyaksikan pertarungan yang kelima antara Huayanjia dan AB pada episode selanjutnya. Dan juga Huayanjia akan melawan petarung Eropa yang sangat terkenal dan kuat. Dia adalah Alexi Hebat. Sampai ketemu di video selanjutnya.